Nih, gua bisa bikin kereta sendiri. Naik kereta api. Tut, tut, tut. Cuma bedanya ini nggak ngeluarin asap, jadi go green, kereta ramah lingkungan. Susah juga yang ngepasin belokan jalannya. Sekarang tancap gas. Walah-walah, pakai nyangkut segala ekornya. Woi, hati-hati jangan sampai nabrak kereta gua, susah nih bikinnya. Cari tantangan ah, bentar lagi gua mau belok kanan yang jalannya nanjak. Waduh, kuat nggak ya? Gimana nih kalau nggak kuat nanjak? Loh kok makin pelan, makin pelan, makin pelan. Nggak apa-apa deh pelan-pelan kayak siput, yang penting kuat nanjak juga keretanya. Hore, akhirnya berhasil juga naiknya. Sip banget nih, jalanan sepi lancar, jadi bisa ngebut kayak kereta ekspres. Oke, habis ini gua mau belok kanan lagi, hati-hati, hati-hati. Siap-siap, kayaknya ada tanjakan lagi di depan. Wah, tanjakannya double nih, triple malahan, ada 3 kali nanjak, bakalan kuat kagak ya? Sungguh mengkhawatirkan. Bagus, tanjakan kedua lolos dengan lancar. Loh, tanjakan ketiga kok malah loyo, cepetan harus kuat, tanjakan terakhir nih. Kalau ini sih beneran nggak kuat, coba gua pancing-pancing aja gasnya. Nah lo, mau jalan juga sekarang. Oke tancap lagi, semangat. Loh, loh, loh,
sopir sialan, tahu-tahu nongol nabrak kereta gua. Aduh sial, abis nih, ancur udah keretanya. Mana susah lagi bikinnya. Dasar sopir payah, lu nyetir mobil aja gak liat jalan. Lihat aja lu bakal gua ledakin juga, makan nih basoka. Sial, malah lari, mau lari kemana lu gua kejar. Boom, selesai sudah, meledak juga akhirnya.